Peace, yo Jojo in the house. Jojo baru balik dari gym. So sebentar lagi Jojo akan kongsikan kamu apa yang Jojo makan selepas Jojo pergi gym. So guys, jangan ke- Guys, okay, sebelum kalau kita beri gym mesti ada kita peralatan seperti kasur, baju, glove, dan kalau boleh sebelum pergi gym mesti kita makan dulu. Itu perkara penting, perkara basic yang kita buat kalau kita mau pergi gym. So bina otot kita, sebenarnya kita lebih pun yang sangat penting adalah kita kena jaga makan. Kalau boleh tidak kita kurangkan makan yang berminyak, kurangkan makan yang berlemak, kurangkan makanan yang bergas, minuman bergas. So semua itu kita kena hindari kalau kita pergi bosokan, contohnya pergi gym, contohnya kita pergi bosokan apa-apa aja lah, kecuali mungkin minuman isotonik macam 100 plus itu mungkin kita boleh pakai, kita boleh amalkan. So guys, actually selalu Jojo pergi gym di arena futsal Yayasan Sabah. So di sana sebenarnya ada dia punya kelengkapan semua bagus, dan dia punya mesin dan semua, dia punya dumbbell semua masih baru. So siapa-siapa yang ingin mau pergi situ, nanti Jojo akan bagi detail-detail ya. Nanti kita, siapa yang ada ke lapangan, kita boleh jumpa di sana. So guys, okay guys, seperti yang Jojo sudah janjikan tadi, sudah janjikan apa benda yang Jojo makan selepas Jojo gym. Yang pertama adalah minuman protein. Dimana protein ini ada banyak jenis, dimana kita kena cari protein yang sesuai dengan badan kita. Contohnya selainnya Jojo beli protein ataupun whey protein di GNC. Contohnya GNC ini ada banyak tempat, center point anda one. Selepas Jojo makan, selepas Jojo bosokan, Jojo akan minum protein yang Jojo sudah sediakan. And then hari ini selainnya Jojo akan bawa telur 2 biji, tapi hari ini Jojo tidak bawa makan dua biji telur tuh Jojo lupa bawa hari ini. So hari ini Jojo bawa ini guys, kalau orang dusun cakap kadalang, ini labu kuning. Ini sebenarnya bagus untuk pertumbuhan otot-otot kita, di mana banyak zat-zat protein dan di sini, selain daripada bayam, selain daripada dada ayam, ini sesuai untuk kita. Selain daripada kita boleh makan juga ubi manis, yang ubi warna purple tuh, itu juga sesuai untuk kita, itu badan kita. So guys, so siapa yang ingin coba mencuburi dalam fitness nih, kalau boleh kita kena sedia dari segi mental, physical, permakanan, itu semua betul. Dan sebenarnya Jojo bukan mau jadi sado, tapi sekurangnya kita amalkan gaya hidup yang sehat. So guys, itu Jojo punya perkongsian hari ini. Harap kamu sangat mendapat manfaat dengan video ini. So guys, jangan lupa subscribe
jangan lupa share, komen siapa yang ingin tahu mengenai lebih lanjut mengenai dengan fitness. Jangan lupa. Jangan lupa hubungi Jojo, boleh cari Jojo di Instagram, Facebook dan komen Jojo di sana. So, see you next video.